Thank you.
Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi khassan Nabi Muhammadin wa ankadana bi zulmatil jahmi wal dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi abdihil muhtar man da'ana ilahi bil idli wa kalladana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah ibadir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ada alihi wa sahbihi wa mawala. Limpahan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majlis yang sama-sama kita cintai, majlis dan satu muslim ba'adawi. Mudah-mudahan berkat daripada majlis ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, dan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghapuskan dosa dan khilaf kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul baitnya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua satu umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan guru kita bersama Adarinullah al-Habib Marafiq bin Alam bin Hamid. Kita doakan dia mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan setiap aktivitas yang dikuburkan hajat dan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut pula hadir tetamu kita Adarinullah al-Habib Ubaidillah al-Qaf dari kota Banjarmasin Kalimantan. Begitu pula hadir bersama kita Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid dari kota Makassar, bersama Al-Ustaz K.H. Haji Muhammad Syafruddin Siddiq dari kota Bandung. Kita doakan semoga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dengan wasilah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak untaian hikmah yang insyaAllah akan disampaikan terlebih dahulu oleh guru kita Kyai Haji Muhammad Safruddin Siddiq Fa'ali bin Fadli Tafaddal Mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan guru-guru kita, zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Fadilatul Habib Al-Habib Umar Rafiq bin Ali bin Al bin Hamid, terkhusus Fadilatul Habib Al-Habib Ubaidillah Al-Kaf, terkhusus Fadilatul Habib Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid, yang mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, dan cita-citanya, segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kudrat dan iradatnya alhamdulillah kita ditakdirkan bisa duduk bersama-sama di majelis yang sangat diagungkan dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pada malam hari ini kita hanya duduk-duduk saja dengan guru kita yang mulia, sudah cukup keistimewaan bagi kita semua. Kenapa? Karena berdasarkan keterangan yang dimuat di dalam kitab Majma'ul Bahrain fi manaqibil Imam Ibnu Zain, di dalam kitab tersebut dikisahkan ada seorang hamba Allah yang ditimbang di mizan. Ketika ditimbang di mizan, patarjah sayiatuhu ala hasanatihi, maka timbangan amal kejelekannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Fayumaru bihi ilanar. Kemudian diperintahkan agar hamba Allah ini dilemparkan ke dalam api neraka. Ketika hamba Allah ini digusur oleh malaikat Zabaniyah, mau dilemparkan ke dalam api neraka, Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan yang lain kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ya Jibril, adrik abdi fulan, salhu hal jalasa ala majlisil alim fid dunya. Fa idza jalasa ala majlisil alim fid dunya adkhilhul jannata bisafaati. Hey Jibril, adrik abdi fulan, susul hambaku si fulan, hentikan dulu malaikatnya, tanya hambaku itu, apakah dia semasa hidupnya pernah duduk di majelisnya orang alim? Kalau dia pernah duduk di majelisnya orang alim semasa hidupnya, adkhilhul jannata bisafaati, masukkan dia ke dalam sorga dengan syafaatnya orang alim. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wasalam menghampiri si fulan tersebut, hamba Allah tersebut, kemudian bertanya, ya fulan, hal jalasta ala majlisil alim fid dunya? Hei fulan, apakah kamu semasa hidup di dunia pernah duduk di majlisnya orang alim? Hamba Allah ini mikir, setelah mikir kemudian menjawab, pakolala, ya Jibril, seumur saya hidup di dunia, saya tidak pernah duduk di majelisnya orang alim. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wasalam mengadu kepada Allah, ya Rab, anta a'lamu bihali abdik, engkau lebih tahu tingkah hambamu ini. Kemudian Allah menginstruksikan lagi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, saluhu hal ahabba aliman fid dunya, fa idza ahabba aliman fid dunya adkhilhul jannata bisafaati. Hei Jibril, tanya lagi dia, apakah dia semasa hidup di dunianya pernah mencintai orang alim? Kalau dia pernah mencintai orang alim, masukkan dia ke dalam sorga dengan syafaatnya orang alim. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wasalam menghampiri hamba Allah tersebut dan bertanya yang kedua kalinya, ya fulan, hal ahbabta aliman fi dunya, apakah kamu pernah semasa hidup di dunia mencintai orang alim? Hamba Allah mikir lagi,
Setelah mikir kemudian menjawab, Pakolala, ya Jibril, seumur hidup saya tidak pernah mencintai orang alim. Maka malaikat Jibril mengadu lagi kepada Allah, ya Rab, anta a'lamu bihali abdi. Engkau lebih tahu tingkah hambamu ini. Apa kata Allah, ya Jibril, saluhu hal jalasa ala ma'idatin wa fihi alimun fid dunya fa ida jalasa ala ma'idatin wa fihi alimun fid dunya adkhilhul jannata bi safaati. Hei Jibril, tanya lagi dia, apakah dia pernah duduk di depannya ada hidangan, di situ ada orang alim? Artinya apakah dia pernah semasa hidupnya makan bersama orang alim? Kalau dia pernah semasa hidupnya makan bersama orang alim, adkhilhul jannata bisafaati, masukkan dia ke dalam sorga dengan syafaatnya orang alim. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya yang ketiga kalinya, ya fulan, hal jalasta ala ma'idatin wa fihi alimun fid dunya, apakah kamu pernah semasa hidup makan bersama orang alim? Kemudian menjawab, pakolala, ya Jibril, saya tidak pernah makan bersama orang alim. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengadu lagi kepada Allah, ya Rab, anta a'lamu bihali abdi. Engkau lebih tahu tingkah hambamu ini. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, tanya satu kali lagi. Ini yang terakhir. Setelah ini jangan ditanya lagi. Yang terakhir ini jangan ditanya tentang orang alim, yang berkaitan dengan orang alim. Yang terakhir ini, salhu min ismihi, fa ida wafaqa ismuhu ma'a ismi alim, adkhilhul jannata bisafaati. Tanya dia namanya. Apabila namanya sama dengan nama orang alim, masukkan dia ke dalam sorga dengan syafaatnya orang alim. Malaikat Jibril menghampiri hamba Allah yang terakhir kalinya, kemudian bertanya, ya fulan, masmuk, hei fulan, siapa namamu? Ketika ditanya nama, dia menjawab dengan nama yang berbeda dengan orang alim. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wasalam ketika mendengar namanya beda dengan orang alim, mengadu kepada Allah, ya Rabb, anta a'lamu bihali abdik, engkau lebih tahu tingkah hambamu ini. Apa kata Allah? Ya Jibril, adkhilhul jannata. Hei Jibril, masukkan dia ke dalam sorga. Malaikat Jibril kaget, malaikat Jibril bingung. Orang ini seumur hidupnya belum pernah duduk di majelisnya orang alim, belum pernah mencintai orang alim, belum pernah makan bersama orang alim, dan namanya beda dengan orang alim. Tapi Allah menginstruksikan agar dia dimasukkan ke dalam sorga. Di tengah-tengah malaikat Jibril bingung, di tengah-tengah malaikat Jibril kaget, Allah bertanya dan berusaha menenangkan malaikat Jibril, ya Jibril, atadri lima amartuka bi idkhalil jannah. Hei Jibril, tahukah kamu kenapa aku memerintahkanmu agar dia dimasukkan ke dalam sorga? Malaikat Jibril hanya bisa menjawab, anta a'lamu bihali abdi, engkau lebih tahu tingkah hambamu ini. Kemudian Allah menjelaskannya, ya Jibril, innahu kana fid dunya yuhibu rajula wa rajulu yuhibu aliman. Sesungguhnya dia terbukti ketika hidup di dunianya mencintai seseorang, bukan orang alim, mencintai seseorang yaitu sahabat. Warrajulu yuhibbu aliman, sahabatnya itulah yang mencintai orang alim.
mencintai orang yang mencintai orang alim, besok di hari kiamat memberi syafaat. Malam ini atau setiap malam rutinan, kita bukan hanya mencintai orang yang cinta kepada orang alim, tapi kita pribadi masing-masing cinta kepada orang alim. Bahkan kita buktikan cinta kita hadir di majelisnya orang alim. Dan sungguh anugerah besar wallahi, bahwa guru kita yang membimbing kita, yang menuntun kita di majelis ini, bukan sekedar orang alim. Beliau adalah dzurriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab Syaraful Mu'abbad di ahli li Ali Muhammad oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin wa kaifa kaifa asqa bihubbi Ali Muhammadin. Sungguh beruntung seekor anjing dengan mencintai ashabul kahfi. Bagaimana aku bisa celaka dengan mencintai dzurriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mantapkan kecintaan kita ke majelis ini, sekaligus kita mantapkan cinta kepada guru kita, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pesan di dalam penjelasan dijelaskan, alzamu mawadatana ahla baiti fa innahu man laqiyallah wa huwa yawadduna dakhalal janna bi syafaatina. Alzamu mawadatana ahlal baiti, mantapkanlah hatimu atas kecintaan kepada ahlul bait, kepada kami keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghadap kepada Allah dan dia cinta kepada kami ahlul bait, niscaya dia masuk surga dengan syafaat kami ahlul bait, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah duduk di majelis beliau dengan rasa cinta yang tulus, dan mudah-mudahan membuahkan kedekatan kita dengan beliau fid dunya wal akhirah. Itu yang Al-Fakir bisa sampaikan. Al-afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bunda Kiai Muhammad Sofiuddin Siddiqi yang telah menyampaikan Bunda Ibadah dan mudah-mudahan menjadi keberkahan dan amal ibadah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya kita mintakan kepada Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid dari Kota Makassar. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang saya hormati guru-guru kita bersama,
yaitu Al-Habib Umar bin Hamid. Semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah sehatkan jasmaninya, semoga Allah kumpulkan kita bersama baginda Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati Al-Habib Ubaidillah Al-Kaf, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, semoga menjadi keluarga sakinah waddah warahmah dan dapat dipandang oleh Allah dengan penuh kasih sayang dan cintanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Habib Ali Al-Jufri, semoga orang tua kita juga dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memandang beliau dengan penuh kasih sayang dan dikumpulkan beliau bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang saya hormati kepada ustaz kiai kita yang barusan telah membawa hikmah yang begitu agung, mutiara-mutiara yang begitu indah, semoga beliau pula dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mereka duduk bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah dan seluruh keluarganya berkumpul bersama Nabi kita Muhammad. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah di majlis Jasatul Isnin Ba'alawi, tidakkah kalian tahu duduknya kalian di tempat ini, karpet-karpet yang kalian duduki ini, tembok-tembok kalian sandari ini, seluruh benda yang ada di sekitar kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi suatu anugerah dari Allah bahwa setiap hamba-hambanya yang telah menduduki suatu tempat yang Allah ridhoi, mereka akan dijadikan oleh Allah penghuni-penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Duduknya kita di tempat ini satu kali itu lebih mulia, lebih agung daripada solat sunnah 1000 rakaat. Ditambahkan lagi oleh Imam Ali, duduknya di tempat majlis ini satu kali itu lebih mulia daripada kita mengantar jenazah 1000 kali. Duduknya kita di tempat ini itu lebih agung dan lebih mulia daripada kita menziarahi orang yang sakit 1000 kali. Tiga-tiganya ini yang Allah berikan kepada kita kemuliaan, yang dapat mengalahkan sholat sunnah 1000 rakaat, yang dapat mengalahkan daripada mengantar jenazah 1000 kali, menziarahi orang yang sakit 1000 kali, dikalahkan dengan hadirnya kita saja duduk di tempat ini. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah agungkan kita, Allah rahmati kita, dan Allah berikan cahaya dalam hati kita sehingga kita akan berjumpa dengan Allah dengan penuh kesenangan, berjumpa dengan Habibuna Muhammad Sahibul Wujud. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dengan penuh rahmatnya, dicurahkan daripada cahaya dalam hati kita, dan kita tidak tinggalkan majlis-majlisnya Nabi Muhammad dimanapun berada. Maka dari itu bersyukurlah kita kepada Allah setiap saat dimanapun kita berada, katakan itu alhamdulillah wa syukrulillah, orang yang pandai bersyukur ditambahkan nikmatnya oleh Allah, orang yang pandai berterima kasih diberikan kemuliaan oleh Allah. Kenapa? Allah berfirman, la in dzakartum la adidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila hambaku pandai bersyukur kepadaku, pandai berterima kasih kepadaku, maka aku tambahkan nikmatku untuknya. Apabila seorang hambaku dari umatnya Nabi Muhammad tidak pandai bersyukur, sedikit apapun pemberian Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita tidak pandai berkata alhamdulillah wa syukrulillah, ketahuilah azabnya Allah sangatlah pedih. Makanya di dalam Al-Quran ditambahkan dari ayat galilun min ibadi syukura, sedikit di antara hambaku yang berkata alhamdulillah, padahal kita sudah diberikan nikmat begitu banyak oleh Allah, nikmat nafas, nikmat pendengaran, nikmat melangkah kaki kita, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat jabatan,
nikmat pangkat, nikmat keluarga yang lengkap, nikmat segala-galanya yang kita diberikan oleh Allah, dan nikmat diberikan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih banyak orang-orang tidak berkata alhamdulillah. Lah orang berimanlah galilun min ibari syukura. Hanya orang berimanlah yang berkata alhamdulillah wa nikmat min Allah. Berapa banyak kita dengarkan ayat-ayat Allah? Berapa banyak kita dengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perkataan ulama? Pernahkah kita merubahkan diri jiwa kita? Pernahkah kita mengikuti sedikit langkah ulama kita? Pernahkah kita mengikuti jejak-jejak orang-orang saleh sehingga kita diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan kita di dalam kehidupan dunia ini? Ya Allah, rugilah orang-orang tidak berkumpul bersama orang-orang dicintai oleh Allah. Rugilah orang-orang tidak berkumpul bersama kekasih Allah. Maka memandang wajah mereka, menghadap kepada wajah mereka, bermusyafa kepada mereka, ya Allah, nikmat besar yang Allah berikan. Sama saja dia bersyafa dengan Nabi Muhammad dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka dari itu, telinga ini kita gunakan untuk apa? Mata ini kita gunakan untuk apa? Dua tangan kita gunakan untuk apa? Dan kaki kita gunakan untuk apa? Semua untuk digunakan untuk mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak umatnya Nabi Muhammad apabila mendengarkan panggilan Allah, nikmat dari Allah, suatu kesyukuran dari Allah, tapi mereka tidak pernah berkata alhamdulillah. Tidak kita ingat daripada suatu kisah yang begitu nikmat, kisah yang begitu dahsyat, Abdullah Ibrahim bin Adham, seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang takwa, hamba-hamba yang wali Allah. Ketika Ibrahim bin Adham berjalan di suatu tempat, melihat seorang hamba yang tidak punya kedua kaki, tidak mempunyai kedua tangan, tidak mempunyai kedua mata, kulitnya hasta dan tidak punya tempat tinggal. Lalu Ibrahim mendengarkan ucapan hamba tersebut, kalimat yang begitu agung di hadapan Allah. Apa kalimat itu? Alhamdulillah, nikmat besar yang Allah berikan kepada aku, kata hamba yang tidak sempurna dalam jasadnya. Langkah kaki Ibrahim berhenti langkahnya, kemudian mendekati hamba yang tidak sempurna dalam jasadnya. Lalu berkata Ibrahim bin Adham, assalamualaikum. Dijawab oleh hamba tersebut, waalaikumsalam ya Ibrahim. Fata'ajjaba Ibrahim bin Adham, kaget Ibrahim. Min aina araftani, dari mana engkau mengenal diriku? Aku tidak pernah berjumpa denganmu, tidak pernah berkenalan denganmu. Kau tahu namaku dari mana? Apa kata hamba tersebut? Ma jahiltu syai' munzu araftullah. Aku tidak pernah dibutakan oleh Allah. Aku tidak pernah ditulikan oleh Allah sejak aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim bin Adham berkata lagi kepada hamba yang tidak sempurna dalam jasadnya, nikmat apa yang besar yang Allah berikan kepadamu? Engkau tidak punya kedua tangan, kaki dan kedua mata dan kulitmu hasta. Tinggalmu, tidurmu di tempat jalan beralaskan koran. Lalu kau berkata, alhamdulillah, nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepadamu. Nikmat apa, wahai hamba Allah? Apa kata hamba tersebut? Walaupun kedua mataku diambil Allah, walaupun kedua tanganku diambil Allah, walaupun kedua kakiku diambil Allah, seluruhnya diambil Allah, tapi masih ada dua kalimat yang Allah belum ambil pada diriku. Apa kalimat dua ini? Al-galban syakiran wa lisanan zakiran, hati yang bersyukur kepada Allah dan lisan yang suka berzikir kepada Allah. Maka bagaimana dengan kita, kata Ibrahim? Fabaka Ibrahim, Ibrahim bin Adham menangis. Engkau begitu agung, engkau begitu bersyukur kepada Allah. Kami yang sempurna dalam jasad kami, tapi kami tidak berkata alhamdulillah ya Allah. Begitu mulianya engkau ya hamba Allah. Kami malu mendengarkan ucapan ini. Kami malu tidak mengikuti ucapan tersebut yang diagungkan oleh Allah. Telinga kita kadang-kadang gunakan mendengarkan musik-musik yang tidak bermanfaat. Mata kita tidak gunakan memandang yang diharamkan Allah. Tangan kita tidak gunakan memegang barang yang diharamkan Allah. Kedua kaki kita tidak gunakan melangkah ke tempat yang diharamkan Allah. Telinga ini gunanya untuk apa? Mendengarkan kebaikan-kebaikan sehingga Allah ridho dalam kita, sehingga Allah senang dengan kita, sehingga Nabi Muhammad mencintai kita sebagai umatnya. Maka ketika itu azan, setiap kita mendengarkan di masjid-masjid manapun di daerah kita, kita dengarkan azan tersebut, masih banyak orang-orang tidak memperdulikannya. Kita dengarkan azan, masih banyak orang-orang tidak memperdulikannya. Mereka sibuk dengan televisi, mereka sibuk dengan pekerjaan,
mereka sibuk dengan dunianya, mereka sibuk dengan HP-nya, tidak memperdulikan dengan apa yang dipanggil oleh orang mendapatkan kemuliaan. Ya Allah, siapa yang pertama kali berkumandang azan di masjid? Di Masjid Nabawi, sahabatnya Rasulullah. Yang mana sahabat ini tidak pernah lepas pandangannya kepada wajah Nabi Muhammad? Yang mana kedua kakinya tidak pernah lepas berjalan kepada sama Nabi yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad? Yang mana kedua tangannya tidak pernah tidak bersentuh kecuali bersentuh dengan kulit yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW? Maka Bilal bin Rabah berkata, "Ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍa'at, izinkan aku untuk hijrah ke kota Syam. Aku tidak mampu hidup di kota Madinah sejak kepergian kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Syekh Abu Bakar? "Silakan, aku izinkan engkau berangkat ke kota Syam." Berangkatlah Bilal bin Rabah. Berbulan-bulan Bilal tidak pernah azan di Masjid Nabawi. Sampai ketika dia pindah kota Syam, bertahun-tahun pula dia tidak pernah azan di kota Madinah. Kemudian bertahun-tahun setelah salat zuhur, beliau tertidur dalam tidurnya. Dalam tidurnya dia bermimpi dengan kekasihnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Bilal? "Ya Bilal, alal jafa lam tuzuruni." Wahai Bilal, mengapa engkau tidak pernah menziarahi aku lagi? Tidakkah kau rindu kepadaku, ya Bilal? Bilal terbangun dari tidur sambil menangis. Lalu berkata Bilal, "Demi Allah, sejak kepergianmu ya Rasulullah, hatiku tiap hari meneteskan air mata karena kerinduanku yang sangat kepadamu ya Habibuna Muhammad." Keluar dari kamar seorang wanita salihah, istri Bilal bin Rabah berkata, "Wahai suamiku, mengapa engkau menangis? Apa yang membuat engkau menangis, wahai Bilal suamiku?" "Bagaimana aku tidak menangis, wahai istriku tercinta? Barusan tadi aku mimpi kekasihku Nabi Muhammad. Dia berkata, 'Kau tidak rindu kepada aku?' Demi Allah, aku rindu kepada Rasulullah. Al-an, siapkan pakaianku. Aku akan berangkat menuju Madinatul Munawwar untuk ziarah kekasihku Nabi Muhammad." Disiapkan pakaian Bilal bin Rabah, kemudian diambil pakaian tersebut lalu berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau tidak ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ke rumah Sayyidina Utsman bin Affan, tidak ke rumah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tidak ke rumah para sahabat lain dekat dengan Nabi, tapi beliau langsung menuju kubur baginda, kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kubur baginda Rasulullah, dia peluk kubur tersebut lalu sambil menangis membasahi kedua pipi beliau, Bilal bin Rabah. Lalu berkata Bilal, "Ya Allah, mengapa engkau tidak cabut nyawaku saja agar aku dapat tidak pernah berpisah lagi dengan kekasihku Nabi Muhammad? Aku selalu memandang wajah kekasihku Nabi Muhammad." Duduklah Bilal bin Rabah di depan kubur Rasulullah. Waktu duhur sudah dekat. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, memukul punggung Bilal bin Rabah dengan lembut. "Ya Bilal, tidakkah kau ingin naik di atas mimbar lalu kau azan sewaktu hidupnya kekasih kita Nabi Muhammad?" Apa kata Bilal? "Ya Abu Bakar Siddiq, aku tidak mampu untuk berkumandang azan di Masjid Nabawi ini dan di atas mimbar tersebut. Seperti biasanya setelah aku azan, aku masuk ke kamar Rasulullah, aku berkata, 'As-salah, as-salah ya Rasulullah.' Hari ini setelah aku azan, aku panggil Nabiku, kekasihku. Pasti aku tidak mampu ya Abu Bakar Siddiq. Jangan kau paksakan diriku ya Abu Bakar." Sayyidina Abu Bakar tidak memaksa Bilal. Datang Sayyidina Umar, pun berkata apa perkataan Sayyidina Abu Bakar, sama jawaban kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian datang cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syababul ahlil jannah, dua cahaya mendatangi Bilal bin Rabah. "Ya Bilal, tidakkah kau ingin azan di atas mimbar lalu kau azan waktu hidupnya kakekku Nabi Muhammad?" Apa kata Bilal? "Adapun engkau keduanya, aku takut menyinggung perasaanmu. Aku takut menyakiti hatimu. Kalau aku sakiti, sama saja menyakiti kekasihku Nabi Muhammad." Sami'na wa ata'na. Naiklah Bilal bin Rabah dengan perintah cucu Nabi Muhammad. Ketika naik di atas mimbar lalu azan, pertama kali azannya Bilal bin Rabah bertahun-tahun tidak terdengar di kota Madinatul Munawwarah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Seluruh orang Madinah meneteskan air mata, merindukan suara yang diberdukan, yang dirindukan. Dia teringat semua oleh Nabi Muhammad. Lalu disebutkan lagi, "Ashhadu an la ilaha illallah." Orang
orang-orang Madinah dulu keluar dari rumah mereka. Setiap pasar keluar orang-orang Madinah. Setiap orang Madinah berkumpul orang-orang Madinah. Begitu disebutkan nama kekasih kita Nabi Muhammad. Semua Nabi kita kita cintai. Yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Apa kata beliau? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika nama itu dipanggil, mereka orang-orang Madinah berlari menuju Masjid Nabawi. Lalu berkata, aina Muhammad? Aina Habibi? Aina Rasulullah? Mana kekasihku? Mana cintaku? Barisan pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Lebih keras tangisannya daripada yang lain. Inilah kecintaan mereka sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Fa kaifa nahna? Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita meneteskan air mata ketika dengarkan azan panggilan Allah setiap lima waktu untuk mendapatkan kemuliaan? Demi Allah, zaman ini, akhir zaman ini, saudara-saudara kita, apabila panggilan azan berpandang setiap lima waktu, mereka menutup telinga mereka, mereka menutup mata hati mereka, sibuk dengan televisi sinetronnya, sibuk dengan HP-nya, Facebook-nya, sibuk dengan pekerjaan dunianya, lebih membersihkan kendaraannya daripada panggilan Allah. Padahal setiap panggilan Allah untuk menyenangkan hati baginda Muhammad SAW. Ya Rab, Ya Rahman, hari ini, malam Senin ini, ya Allah, kelahiran Habibullah Muhammad. Jadikan kami hamba-Mu yang beriman. Jadikan telinga ini suka mendengarkan panggilan-Mu. Hati kami terpanggil oleh, agar ketika kami sujud kepada-Mu, kami tidak punya apa-apa, ya Allah. Kami lahir tidak bawa apa-apa. Kami lahir tidak memiliki apa-apa. Kami lahir tidak jadi, belum jadi pintar. Pulang belum punya harta. Begitu pula kami kembali kepada-Mu tidak membawa apa-apa. Ya Allah, apa yang kami banggakan? Cuma satu yang kami banggakan. Berkumpul bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajah Rasulullah. Berkumpul bersama kekasih-Mu. Ya Allah, ya Rahman. Ketika kami memandang nanti wajah Rasulullah, senangkah kita? Tidak kita sukai surga itu. Kita tidak butuhkan surga itu. Kami butuhkan di dalam surga itu ada Habibullah Muhammad SAW. Rabbana, ja'alna minat tawabina, ja'alna minat syakirina, wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami dari kekotoran, cahayakan roh kami dari kegelapan. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami, ya Allah, sehingga kami berkumpul bersama kekasih-Mu. Kami takut nantinya di akhir kemudian tidak memandang kekasih kami. Kami takut di hari kemudian tidak memandang orang-orang kami cintai, karena kami tidak pernah berkumpul di tempat-tempat yang Kau muliakan, ya Allah. Engkau yang merubah hati kami, ya Allah. Engkau yang membimbing kami, ya Allah. Cahayakan jiwa-jiwa ini, ya Allah. Hidupkan kembali, ya Allah, sehingga kami selalu bahagia di dunia akhirat. Dan jaga keluarga kami, ya Rabbana. Atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh atas kami tadi, bahwasanya orang-orang sudah jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan setelah dikumandangkan, banyak orang-orang lupa dengan suara azan. Dan nasihat aneh satu malam-malam ini cuma satu, tolong diingat hadirin, tolong diingat di saat azan jangan kita itu mendengar atau membalas azan sambil guring, sambil tidur, sambil rebahan. Orang yang apabila membalas suara azan, panggil azan sambil rebahan, sambil tidur-tiduran, itu apabila mati ditakutkan matinya itu jasadnya itu berat. Jadi jangan sampai kita itu punya kebiasaan menjawab panggil azan dalam malam tidur ataupun dalam rebahan itu. Itu menyebabkan jasad kita belum mati bisa memberatkan tubuh kita, berat tubuh orang yang meninggal dunia di saat malam azan dan malam tidur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru saya doakan juga agar anak saya berakhir, amin. Panjang umur juga, amin. Dan semua ustaz-ustaz di sini juga sehat semuanya. Dan antum semuanya sehat semuanya, amin. Allahumma amin. Dan ini yang bisa saya sampaikan, anak hadiahkan waktu anak sedikit untuk Nabi Umar biar panjang dikit ya. Paling boleh dapat dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yaiha wa quwwatil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jum'a nabi kulli atwari wa ala ali wa sahbihi ya nur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyuhu wa safiyuhu wa habibuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini, di malam Sabtu, sebagaimana biasanya kita berkumpul di majlis ta'lim, majlis Jalsatul Isnin Ba'alawi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Semuanya kita mudah-mudahan di malam hari ini diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dapatkan kita ilmu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa kita ke jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bisa membawa kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bisa membawa rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana tadi telah banyak sekali ilmu-ilmu
yang telah dibawakan oleh guru-guru kita. Tadi telah dibawakan oleh Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Kab. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, diangkat segala penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan semua hajatnya. Dan juga tadi disampaikan oleh Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid yang datang dari kota Makassar. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan apa yang disampaikannya tadi menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Begitu juga Ustadz Safaruddin Siddiq yang telah mengajarkan kepada kita kemuliaan keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ditanamkan di dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ditanamkan di dalam hati kita cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kenikmatan buat kita. Allah beri kenikmatan. Kenikmatan di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beri kenikmatan buat kita duduk berlama-lama di dalam bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan buat kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syair menjelaskan Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umam. Muhammadun zikruhu, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rauhun li anfusina, ketenangan buat diri kita, kenyamanan buat diri kita, kebahagiaan buat sanubari kita. Muhammadun zikruhu fardun alal umam. Menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fardun alal umami, wajib bagi kita semua. Bagaimana tidak wajib, setiap sholat lima waktu wajib kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sholat kita di dalam rukun sholat, wajib kita membaca sholawat, wajib kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita, bersholawatnya kita, berzikirnya kita, tiada lain mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diangkat derajat kita, supaya dihapuskan kesalahan kita, supaya dituliskan hasanat demi hasanat, pahala demi pahala yang banyak, derajat demi derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempatnya kita berteduh, tempatnya kita mengadu, tempatnya kita mengeluh, karena Allah sudah mewakilkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab sirah, innallahal mu'ti wa anal ghasim, sesungguhnya Allah yang memberi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membagi-bagi. Kalau kita sudah tahu yang membaginya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka tidak usah bersusah payah lagi kita mencari kemana-mana. Datanglah kita, kejarlah kita, mengejar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memberi, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi. Allah yang memberi, tidak ada Tuhan selain Allah yang memberi. Akan tetapi Nabi Muhammad yang membagi-baginya. Kita mengadu, kita mengeluh, kita datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta' biiznillah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa liyuta', kecuali hanya untuk ditaati, kecuali hanya untuk diikuti, kecuali hanya untuk ditaati dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah nikmatnya kita di malam hari ini, malam yang berbunga-bunga, yaitu malam penuh bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala penuhi dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita satu titik demi titik, satu jalan demi jalan, sebagaimana di bulan yang kita temui, di bulan yang baru, bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan, bulan Ashhuril Hurum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ashhuril Hurum yang dulunya sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimulai dengan bulan Safar, akan tetapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimuliakan dengan bulan Ashhuril Hurum, yaitu bulan Haram, bulan Muharram, yang di situ ada empat bulan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala bedakan, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan bulan tersebut, sebagaimana Allah jelaskan bulan tersebut adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala, khususiyah untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna iddatashuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika dinul ghaib. Inna iddatashuhur indallah, sesungguhnya jumlah semua bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala
12 bulan. Allah ciptakan langit dan bumi. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Minha darinya, yaitu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'atu hurum, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan hurum, diharamkan. Ada suara berperang, ada suara bermaksiat, ada suara yang bermusuhan, karena bulan ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan haram. Bulan yang mana keutamaannya yang sangat banyak sekali. Barang siapa yang berpuasa akan dihitung dengan 30 hari satu harinya berpuasa. Puasa di bulan Ashhuril Hurum afdal setelah keabdoliyahnya bulan suci Ramadan. Afdalus siyam ba'da Ramadan shaum Ashhuril Hurum. Paling afdal puasa setelah bulan Ramadan, setelah puasa wajib, yaitu di bulan inilah, di bulan Ashhuril Hurum, yang mana kita sekarang telah memasuki daripada bulan Ashhuril Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga, di bulan Ashhuril Hurum ini ada hari yang namanya hari Asyura, hari yang diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihi salam. Sewaktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad menjumpai orang-orang yang mana bukan beragama Islam. Mereka berpuasa. Nabi Muhammad bertanya, kenapa kalian berpuasa sedangkan kalian bukanlah orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka mengatakan, kami bersyukur kepada Allah, kami bersyukur kepada Tuhan kami Allah, karena Tuhan mereka juga adalah Allah. Tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan nabi kami Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Firaun. Dan Allah Tuhan kami telah menenggelamkan Nabi Musa Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah dan diselamatkan Nabi kami Nabi Musa alaihi salam. Maka dari itulah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami berpuasa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, nahnu aula bi Musa, nahnu ahak wa aula bi Musa minkum. Kami lebih utama, kami lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalian. Karena Nabi Musa adalah saudara kami. Karena Nabi Musa adalah seiman bersama kami, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itu adalah di hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Ashhuril Hurum, yaitu di bulan Muharram. Tanggal 10 di bulan Muharram yaitu hari Asyura. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya,
kita harus membedakan berpuasa dari orang-orang Yahudi, yaitu kita berpuasa juga tanggal Tasu'a, tanggal 9, supaya kita beda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa tanggal Tasu'a wa Asyura untuk membedakan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ini semuanya di bulan Asyuril Hurum, di bulan Muharram, karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diagungkan di bulan ini karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan Allah ciptakan 12 bulan yang ada di dalam satu tahun. Karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya kemuliaan demi kemuliaan, keabdoliahan keabdoliahan, termasuklah daripada keutamaan dari bulan-bulan Asyuril Hurum, yaitu juga adanya hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala demi pahala, keutamaan demi keutamaan, terutama yang ada di tanggal 10 Asyura. Di antaranya, siapa yang membaca Ayatul Kursi 360 kali dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis, yaitu diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim 360 kali, maka Allah akan jagakan Hisnul Hasin min syaitanir rajim. Allah akan jagakan penjagaan yang sangat hebat dalam jangka satu tahun dari kejahatan syaitanir rajim. Keutamaan yang sangat banyak bagi orang yang memegang kepala anak yatim, rambutnya di hari tanggal Asyura, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita selama saat banyaknya rambut yang ada di kepala anak yatim tersebut. Tapi jangan megang kepalanya saja tapi enggak ngasih uang. Ya. Jadi kasih hadiah. Ya, keutamaan yang sangat banyak di hari Asyura tersebut, marilah kita muliakan, marilah kita agungkan hari Asyura. Sebentar lagi ada di depan kita hari Asyura, ususia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Asyura berarti tanggal 10. Tanggal 10 yaitu adanya di hari Selasa. Di hari Selasa, yaitu kita sekarang di malam Sabtu, malam Minggu, Senin, Selasa, 4 hari lagi. 4 hari lagi kita akan berhadapan. 4 hari lagi kita akan memasuki daripada hari Asyura. Mari kita muliakan hari Asyura. Berapa banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dalam hari Asyura. Di antaranya, yang mempunyai keluarga, man wassa'a ala iyali fiha fi yaumi Asyura wassa'ahu Allah lahu fi sanati kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, barang siapa yang melebihkan uang jajan
untuk keluarganya, maksudnya istrinya, ya, dilebihkan daripada uang tersebut, dibedakan dengan uang tersebut yang tadinya kalau ngasihnya 10 ribu kasihlah 100 ribu, yang ngasihnya 50 ribu kasihlah 250 ribu untuk mengamalkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan rezekinya selama satu tahun ketemu Asyura yang akan datang. Seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah mengatakan, laqad jarrabna khamsina sanah, aku katanya telah mencoba hadis ini, aku amalkan selama 50 tahun, aku tidak pernah kosong darahim dari kantongku, uang dari kantongku tidak pernah kosong, telah mencoba dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah nikmatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan segala urusan dunia kita dan dibahagiakan kita nantinya di akhirat kelak. Kenapa kita jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana diriwayatkan juga di dalam cerita seorang alim, seorang qadhi, seorang hakim, yang mana seorang hakim ini didatangi oleh orang fakir miskin, datang di hari Asyura, datang seorang fakir miskin ini mengatakan, dengan kemuliaan hari Asyura, berikanlah aku wahai qadhi, wahai hakim, dengan 5 potong roti, 5 potong daging dan 2 dirham uang, berikanlah kepadaku, engkau lebih mengetahui kemuliaan dari hari Asyura tersebut. Maka seorang hakim ini mengatakan, datanglah kepadaku ba'da dzuhur, setelah datangnya waktu zuhur, datanglah fakir miskin tersebut menagih hutang kepada seorang hakim, seorang qadhi. Akhirnya kata seorang hakim itu, datanglah kepadaku ba'dal asr, setelah asar datanglah kepadaku. Datanglah dia setelah waktu asar, maka tidak ada juga pemberian daripada hakim tersebut. Dengan letih, dengan lesu, dengan sedih, seorang miskin ini keluar dari rumah seorang hakim. Setelah melewati rumah sebelahnya, yaitu seorang Nasrani, bukan orang yang beragama Islam, seorang Nasrani, maka dia coba-coba dia hampiri seorang Nasrani tersebut. Dia mengatakan, dengan kemuliaan hari Asyura, dia jelaskan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada hari Asyura, maka berikanlah aku dengan 5 potong roti, 5 potong daging dan juga 2 dirham uang. Kata orang Nasrani tersebut, aku tidak akan memberikanmu 5 potong, bahkan aku akan berikan kepadamu 10 potong roti, aku akan berikan kepadamu 100 potong daging, dan aku akan berikan kepadamu dari 20 dirham, bukan 2 dirham. Dilipat-lipatkan oleh seorang Nasrani tersebut. Bahkan seorang Nasrani itu mengatakan, jikalau Asyura ini ada setiap bulan, maka datanglah kepadaku, akan aku berikan kepadamu seperti ini setiap bulan. Setelah datang waktu malam,
bermimpilah seorang godi, seorang hakim, melihat daripada istana yang sangat mewah, istana yang sangat istimewa, luarnya berkulitkan emas, dalamnya berkulitkan perak, dan di ujung-ujungnya dengan permata-permata yang sangat indah. Dilihat ada dua istana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara tersebut dikatakan, ini asalnya untukmu wahai godi, wahai hakim. Akan tetapi engkau tolak pemberianku, engkau tolak, maka aku berikan kepada tetanggamu Nasrani yang belum beriman kepadaku. Akhirnya sewaktu dia bangun, dia mengatakan, celaka, celaka, merugi, merugi aku menolak orang yang datang kepadaku, orang miskin yang datang meminta kepadaku dengan kemuliaan hari Asyura. Akhirnya dia datang kepada orang Nasrani tetangganya. Dia jelaskan ceritanya. Orang Nasrani tersebut kaget, ya, dia tidak tahu tadinya. Akan tetapi sekarang dia tahu bahwasanya aku telah memberikan kepada orang fakir miskin tersebut. Dan orang Nasrani ini bahagia mendengar apa yang telah diceritakannya oleh orang seorang godi. Maka seorang godi ini mengatakan, wahai tetanggaku, juallah itu semua kepadaku. Bi'ni bihadzal jamil, juallah kepadaku yang sangat indah ini dengan 1000, bukan lagi 100, dengan 1000 dirham, dengan 1000 ya lipatannya tersebut. Maka seorang Nasrani ini mengatakan, kullul maqbul ghali, katanya, semua yang diterima oleh Allah itu mahal, ya, la abiu, tidak akan aku jualkan kepadamu, bimil il ardi, walaupun dengan sebanyak uang di muka bumi ini, tidak akan aku jualkan yang mahal ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata godi ini, ya, engkau bukanlah orang Islam, engkau orang Nasrani, ya, engkau pelit dengan dua istana ini. Maka seorang Nasrani itu melepaskan daripada salibnya, langsung dia mengangkat tangannya, mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah nikmatnya seorang Nasrani, alangkah nikmatnya setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Asyura, yang mana di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia, mengampuni dosa manusia, hamba-hambanya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan derajat hamba-hambanya dengan memuliakan hari Asyura. Marilah kita muliakan dari hari-harinya Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi dari keutamaan-keutamaan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di hari setiap minggunya, yaitu di hari ini adalah hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyaftah lana utuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yuallimna ta'wil
Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayadkhulna bi ibadis salihin, adkhulna jannatun na'im ma'an nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, wa anta akramul akramin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Thank you.